بسم الله الرحمن الرحيم. Allah adalah Alamul Izzah. Kemudian kalimat Allah adalah nama bagi zat. Nama bagi zat. Makanya namai inda isma bi sunnat zat mumtina. Pada intenukun ya Allah, ya Allah, maka itu sebenarnya pada hakikatnya telah menyeru zat. Kena mamiyo zat. Karena kita menyebut ya Allah, maka koneknya itu zat lain. Kita bisa pisah pun. Nah, karena itu disini jelas, wa'alallahu alamul izzat. Allah, Allahi adalah alam, isim alam maksudnya, isim alam adalah nama. Nama bagi zat, sama kita pun Allah. Tentunya korang tema itu melekat di diri kita. Tapi saya lebih, lebih. Karena kita kaya pia warga, nak ada itu ni, kalau ada itu ni. Karena ketika kita menyeru, ya Allah. Goncang tak segoncang goncang, nanti kalau mengkot segala macam, nanti gak masak ni. Nanti apa? Betul-betul kot ni. Ini salah yang kadang, ya Allah, nanti mana-mana. Maka ini nak konek kadang doa itu. Putus. Aso, arah ini bisa konek lebih nama lo. Zat. Dao lebih rasanya zat. Ayo mana? Jadi lo, ketika kita menyebut Allah, maka ya kita, maka lupa konek dalam suku zat ini. Nama mulia, nama asli. Karena bagi Allah nama Tuhan Maha kita boleh sendiri rasanya dengan Tuhan. Panjang-panjang munajatnya tu Allah Subhanahu. Al-Bahtul Aqdas yang jelas kemahasuciannya, maha suci dari segala sifat-sifat asalnya itu siapa? Ar-Rahman di mana kita maknanya dengan sebawahi adalah Al-Mun'imu bi'afa'i min ni'ami Muhammad Ta'arif Muhammad Benisina. Kita buat kitab lain atau mesti lebih dari sini lain, tapi di kitab tauhid nama Al-Mun'imu bi'afa'i min ni'ami. Nama Allah yang nikmat dengan nikmat-nikmat nawurang-wurang, dengan kesempurnaan nikmat nawurang, mamari bersamaan. Makanya ini dunia, baik buat negara dan musyrik sekalipun, tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala nikmat, dicukupi rasul ini. Makanya sifat Ar-Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim. Fala Ar-Rahim al-mun'imu bidaga'ikiha, yang memberi nikmat dengan nikmatnya halus sampai nasi halus-halusnya. Walau sebenarnya Ar-Rahimun khusus bagi anak-anak yang beriman, dan termasuk mengenai Ar-Rahimun ni. Ketika insyaAllah masuk kita tu serukunya Allah, isim sifat Ar-Rahim ni, dalam kas ni khusus mendapat anak-anak yang beriman ini. Pada dunia ini dia mah bidadaik nikmatnya nak halusun nanti nanti rasa tabu nama zikir, tabu nama baca Al-Quran ini banyak Ar-Rahimnya. Pada terasa menyita tabu nama sumbayangi, tabu nama zikir, tabu membaca Al-Quran, tabu nama sidukahi. Roh terasa, terasa dia tiada nikmat nai, tiada takib nai, lezat nai. Berarti Alhamdulillah mendapat tidak, tidak nikmat. Nasir habis-habis. Di pada mati dapat kalimat itu sebalik namun saya pada sumbayang mengapa dapat lagi namun membaca Al-Quran apalagi tidak dapat lagi namun saya memang itu mau dibenda kan? Ganti dong masalah masalah ini dia tentu masalah di hati-hati asum bermasalah hati-hati karena hati-hati menampak nek duruh duruh dah. Nama rasul tadi, nama rasul kelezat tadi adalah ruh. Makanya pelakit porwanta tabu dalam ibadah ini lezat, na sumbayang ini lezat, na mengasihi lezat, na mengerjakan suruhnya Allah. Maka intinya adalah payah sakit. Kalau pernah di Sulaiman Sanders, ada isu nabil jasa di dunia. Ingatlah,
di dalam tubuh Bani Adam ada udhah segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kullu, apabila ia baik, bersih, suci, maka akan bersih dan seluruh tubuh. Namun sebaliknya, wa idza fasada, apabila segumpal daging ini kotor, tidak bersih, tidak suci, fasadat jasadu kullu, nangkat nabi nasa maksudnya pematang. Maksudnya pematang lahir batin. Ada wahil qalbu, ingat kamu malik Nabi SAW. Ima hati-hati di manusia. Ia mana tak hati-hati ni? Dua jari di bawah susu. Oh mana letak pun tak pun. On maqal. On mana jai. Kenapa nama penyakit dia pun tak pun. Kadang mata pun beribadah, mata pun baca Quran, berarti mara penyakit. Tadi mati. Makanan tu kini orang angkut naik kon naik kon tu zikir, nggak bisa. Tauhid harus konek. Makanan baru ain dan tulu harus konek tulu nasi jalan. Tidak bisa sedih sedih. Mahir di tauhid tapi tidak konek tu tasawuf nak darah. Mahir di tasawuf tapi tidak konek tu zikir nak darah. Makanan dan tulu angkut rok mardalan. Makanan tauhid tuan pedulin naik. Dukung kaji, ampun ikan tu, buat malam pun pun tak ahad. Zikir dan pikir. Zikir, pikir. Ima malam pun pun tak. Jadi, Islam dijelaskan Muslim yang lebih lanjut. Fahuwal mun'imu bijami'il ala ila mustawjid lenwa'i mahamin. Maka ialah pemberi nikmat bagi sekalian nikmat-nikmat yang mewajibkan kita untuk mensyukurina. Pun merohimi. Termasuk penakinan, pada nahalusna. Termasuk ahad fi rasulina lil Allah ta'ala di dalam hari ni wajib kita pun mensyukuri zaman sekir rahim ni ayat itu memang khusus tu ala alaq nabri beriman pada ar-rahman mungkin sure makhluk ni benda nabar iman jadi nak kafir jadi nak musyrik jadi nak munafik jadi nak fasik jadi tetap ila dia ni nikmat baik dia mesti ada perbezaan ar-rahman ar-rahim kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maisi mesule sempurna itu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasih dia kepada seluruh makhluknya, sayang dia khusus kepada alam-alam negeri iman. Wassalamu ala muallim wa ta'ala alhamdulillah. Ahli maksud alhamdulillah. Alhamdu alif lam naisi pada di ilmu nahu di dokan alif lam istigra'ul jinsi. Alif lam istigra' di dokan alif lam istigra' menghabisi segala jenis. Habis, menghabisi segala jenis. Segala jenis nama, segala jenis ujian. Makanya pada alhamdulillah kita artiun segala puji. Angkau nak dong kalimat segala lain. Segala puji. Tidak pujian saja, tapi segala puji atas Allah. Jadi apa maksudnya maksud dengan pujian Allah? Nang kini Ustaz alif lam nang kini simak. Istigraqul jins. Istigraqul jins. Jinsi. Alus. Maksudnya menghabisi segala jenis. Menghabisi? Menghabisi segala jenis. Jinsi halus lembut. Contohnya alhamdulillah berarti menghabisi segala jenis pujian. Pada masuk kita tu medan di alhamdulillah. Ada orang lebih rasa bangga. Bina, mana beli? Ada orang lebih nak kau masuk big di dunia. Mana beli? Alhamdulillah berarti dia terdiam segala puji. Jenisnya yang jenis pujian atau tidak? Ini maksud jenis pujian atau tidak? Ibarat pujian, misalkan saya Al-Katib. Al-Katibu sudah alak-alak nama nulis, nah, misalkan. Atau Al-Mu'assinu sudah mu'assin. Atau Al-Muta'allimu sudah nama sahaja. Berarti pada ayuhal muta'allimun, ya pada bahasa Arab misalkan ayuhal muta'allimun berbeda ayuhal muta'allimun, ya muta'allimun, ya berbeda ayuhal muta'allimun. Pada ini alif lam naik tujuannya ceramah ini tu sudah belajar seluruh dunia.
Kalau tuan-tuan kalah pun seluruh dunia, tak tu si maksudnya mengamari bersama makanan. Dia kau dia mek ayuhan umur bani alintam. Aso karena itu sudah menghabisi seluruh jenis yang disebutkan imam alintam di sini. Maksudnya ini. Ei artinya al-thana'u ala al-jamili ghairu al-matbu'i thabitun. Yang maksud alhamdulillah adalah as-sana segala pujian, as-sana sinonimnya. Jadi hamd sana sinonim dalam bahasa Arab, sama-sama berarti pujian. Adal jamili atas seluruh keindahan, atas seluruh keindahan. Ghairul matbu'i ketiadaan yang dapat disifati thabitun lillah, yang thabit bagi Allah, yang tetap bagi Allah. Artinya sudah pujian ini as-sana'u ala al-jamil, sudah pujian disebabkan keindahan nadida. Kalimat sebab keindahan nadida, sebab keindahan nirasui ghairul matbu' nasobi sa isipati keindahan nai. Dia tersifat beliau pokoknya taraso keindahan nai. Kalimat taraso. Ya, disebabkan taraso keindahan on roh pujian. Jiwa pujian nai. Alhamdulillah. Kan ini lebih bahasa. Sekurang-kurang lebih roh bahasa. Otomatis ni. Ada kungkiri alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah. Thabitun lillah, pujian ini tetap hanya milik Allah. Maka nanti isyarat nama dung masuk tu lautan makrifah kalimat alhamdulillah indah dong benang tanah kompang supinnya dipuji. Nang tanah hebat rasanya dipuji. Karena sudah ketika idengaria ibegaya pujian itu dirinya malangsung mei kembali tu Allah. Karena dirinya milik Allah. Dia pujinya lagi nikmat nilainya Allah. Ahli pesukit kau maksudnya. Jadi pada kau maksudnya benar terhijab kusim itu Allah. Terhijab. Maka kau maksudnya merasa bangga dipuji. Berarti ketika ini dia terhijab ke Allah. Ala jihatil ikhtisasi wal irtibati, atas jalan yang khusus dan tetap. Artinya pujian ini ada hanya milik Allah, baik dari segi kekhususan maupun ketetapan. Al-Wahid bizatihi, yang Maha Esa pada zatnya, wasifatihi dan segala sifatnya. Pada mumathilul bizatihi, maka tidak ada permisalan bagi zatnya. Wala musyabihan lahu, wala mumathilan li zatihi, wala musyabihan lahu, maka tiada permisalan bagi zatnya dan tiada penyerupaan baginya. Ini apa maksud daripada mukhalafat hudil di Allah Ta'ala indahong sedikit penyerupaan dan makhluknya dari segi asajuk nama. Walaysa lahu sifatani min jinsin wahidin wala musyabihan li sifatihi, dan tiadalah baginya Allah Ta'ala dua sifat daripada jenis yang satu. Dua sifat daripada jenis yang satu. Wala musyabihat li sifatihi, dan tiada yang menyerupai bagi sifat-sifatnya. Maksudnya tiada bagi Allah dua sifat daripada jenis yang satu. Contoh kita, sifatnya bisa mendengar, kan sudah dimana? Kerana kadang kuat pendengaran naik, kerana kadang lemah. Anak sendiri. Jadi Allah tidak indah. Dia semua ini. Sempurna pendengaran naik. Sempurna pendengaran naik. Maha sempurna kalamnya. Anggap itu indah. Kalau nak kini marah,
Arab, sirak-sirak bahasa ni ramah perotot ni nak. Ramah dalam pokok guys. Ayo pada kalam kere. Ayo pada Allah Taala ini. Karena kalau saya bersekutu dalam sifat mendalam, ia masih berguna dalam sifat ini. Insya Allah benar terjadi di perbahasan yang terjadi masalah ini.